Betul. Saya rasa jawapan menteri ini satu pembohongan besar. Kerana selama ini saya sudah berkali-kali menyatakan setiap kali kerajaan mengumumkan boleh membuat permohonan melalui online, online itu dia tak apa kata not functioning at all. Baru saya dapat lagi aduan nak buat pindaan kepada butir-butir syarikat mesti pergi Putrajaya. Kemudian KDN, immigration, kata sistem is not functioning. Ask us to come and apply for amendment after end of August. Apa ini? Negara Sarawak berpuluh-puluh bilion ringgit. Setiap tahun kita we suffer so much loss. Ini satu jenayah yang amat terus sekali. Menteri-menteri KDN dan Human Resources mesti bertanggungjawab. Terima kasih, Beras. Tolong jawab. Tuan-tuan yang dipertua, baik, tuan yang dipertua, sistem memang berfungsi secara baik dan tak ada masalah. Saya cabar beruas. Lepas Dewan ni terus pergi ke Putrajaya. Kita sama-sama sibak. Malaysia boleh lah. Boleh. Sekarang pun saya sudi pergi. Saya jemput beruas pergi ke Putrajaya selepas mesyuarat ni. Betul. Tengok betul ke tidak. Ini pengalaman saya sendiri. Baik. Tak berfungsi langsung. Baik. Beras, terima kasih.